kita. Kita minta semua untuk bersedia. Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Dato' Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, diiringi dif-dif kehormat masuk ke Balai Budaya Tun Said Nasir. Majlis diminta untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan diikuti dengan lafaz ikrar. Thank you.
ikrar rukun negara. Bahawasanya, negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat tangan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga, dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Turun tangan. Yang berbahagia Datuk dan hadirin dipersilakan untuk mengambil semula tempat duduk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada kumpulan kuaya dan lafaz ikrar rukun negara daripada Perpustakaan Negara Malaysia yang dipimpin oleh Encik Charles Brilli. Baiklah sidang hadirin, seterusnya kita akan saksikan terlebih dahulu persembahan Selamat Datang oleh Persatuan Kebudayaan. Mari kita saksikan. Menari lah, silakan kamu jauh.
Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Kumpulan Penari Kebudayaan dengan persembahan tarian Selamat Datang sebentar tadi. Berikan tepukan yang gemuruh buat mereka. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan puan yang baik hati. Rumah Limas Anjung Selatan, bunga kemuning tumbuh di muara. Awal bismillah kami mulakan, selamat datang pembuka bicara. Yang berbahagia Dato' Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Yang berusaha Encik Sobri bin Mat Daud, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Yang berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Razali bin Cik Mat, Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berbahagia Sastrawan Negara dan Pemuisi Tanah Air, Wakil-wakil Kementerian Perpaduan Negara, jabatan dan agensi, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam bahasa jiwa bangsa. Majlis mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian dan mengucapkan selamat datang ke Majlis Perasmian Program Sangga Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma. Yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Encik Muhammad Hafazah bin Muhammad Azrai untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Sempena dengan perasmian program Sanggar Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma, kami menadah tangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagunganmu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Allahumma ya Karimu ya Aziz, ya Allah yang bersifat sempurna dan penuh kemuliaan, kami mohon ihsan darimu, kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus yang engkau redai. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Bani as-samawati wal-ard. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina, wa la ma'ana, wa la man yatba'una, syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan pada hari ini perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini adalah satu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafazah bin Muhammad Azrai atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk dan sidang hadirin, program Sangga Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma
yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia bertujuan untuk menyemarakkan rasa cinta, kekitaan dan kesepunyaan terhadap bahasa dan sastra melalui puisi. Pelbagai aktiviti pengisian telah dirangka bagi menyemarakkan program ini dan di antaranya ialah pertandingan mendeklamasi puisi peringkat Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah berlangsung pada 16 Oktober 2023. Seramai 36 orang peserta daripada 20 buah sekolah menengah sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah bertanding dan keputusannya akan diumumkan pada hari ini. Majlis Perasmian Program Sanggar Puisi 2023 RIMA mengikat sukma yang berlangsungnya pada hari ini dan antara pengisiannya ialah Pameran Sanggar Puisi RIMA mengikat sukma, promosi pendaftaran Yupustaka dan jualan buku terbitan PNM, aktiviti khidmat nasihat bahasa dan jualan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta Yayasan Karyawan dan jualan buku Direruai Foya Balai Budaya Tun Said Nasir. Dapatkan segera buku-buku terbitan Perpustakaan Negara Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan potongan harga yang menarik menanti anda. Program Singgah Santai Mega bertemakan Seni Melestari Perpaduan yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2023 iaitu pada hari Sabtu di Perpustakaan Negara Malaysia dan Bengkel Penulisan Puisi Perpaduan yang akan diadakan pada 23 sehingga 25 Oktober 2023 di Perpustakaan Negara Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sudilah puan jalan berlapan, jalan berlapan di malam kelam. Sudilah puan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Majlis dengan takzimnya mempersilakan yang berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis dan juga saudara memimpin bacaan doa. Yang berbahagia Dato' Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Yang berusaha Encik Muhammad Sobri bin Mat Daud, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Yang berusaha Tuan Haji Razali bin Cik Mat, Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berbahagia Sastrawan Negara, Pegawai-pegawai Wakil Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan dan Agensi, Wakil-wakil Media, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam majlis pelancaran Sanggar Puisi 2023 RIMA mengikat sukma pada pagi ini. Saya amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk KSU, Yang Berusaha Doktor, tuan-tuan dan puan-puan sama ada yang hadir secara fizikal pada hari ini mahupun yang sedang mengikuti majlis ini secara dalam talian menerusi saluran YouTube PNM TV Channel. Sabas juga saya ucapkan kepada Pusat Rujukan Malaysiana dan Luar Negara Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka yang menganjurkan majlis ini dalam menyemarak dan memantapkan usaha mengangkat genre puisi sebagai salah satu elemen penting yang mampu menyumbang ke arah perpaduan, penyatu paduan dan kesepaduan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa, kaum dan agama.
Seterusnya, suka saya memberi perhargaan yang tidak terhingga kepada yang berusaha Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, para jemputan yang sudi meluangkan masa bersama mengikuti majlis perasmian ini. Sokongan sebegini membuktikan usaha berterusan dalam mendokong harapan kerajaan meningkatkan semangat kecintaan kepada tanah air melalui penerapan puisi sebagai alat perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah naungan Kementerian Perpaduan Negara, Perpustakaan Negara Malaysia telah berusaha membuat jajaran fungsi Perpustakaan Negara Malaysia agar ia dapat disuaipadankan bagi menyokong visi, misi dan teras perkhidmatan Kementerian Perpaduan Negara. Perpustakaan Negara Malaysia menyebar luas dan mengorak langkah untuk mengukuhkan ekosistem perpaduan yang mampan bagi membangun masyarakat progresif dan berdaya saing melalui 534 buah perpustakaan guna sama dan 506 buah perpustakaan desa di bawah seliaan Perpustakaan Negara Malaysia. Melalui inisiatif ini, warisan kita melestarikan perpaduan, Perpustakaan Negara Malaysia telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan program Sanggar Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma pada 16 hingga 17 Oktober 2023 bagi melestari dan menyemarakkan perpaduan dalam kalangan rakyat serta memperkasa dan mempertabatkan bahasa Melayu. Inisiatif ini dijangka akan memberi impak yang besar dan sekaligus dapat melahirkan masyarakat madani, iaitu ke arah mencapai masyarakat yang berperadaban tinggi. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Perpaduan Negara sendiri yang optimis dengan potensi Perpustakaan Negara Malaysia sebagai ejen dan penggerak perpaduan dan sebagai tempat integrasi bagi mewujudkan masyarakat maju dan berperadaban berdasarkan ilmu pengetahuan, tradisi, khazanah dan kearifan tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pemilihan puisi yang diangkat oleh Perpustakaan Negara Malaysia dilihat mampu memberi sumbangan yang besar kepada negara. Ini kerana irama, mantra, rima serta penyusunan larik dan baik indah yang terkandung di dalamnya memiliki unsur dan nilai positif yang dapat memajukan pemikiran, kesedaran dan membuka mata hati masyarakat terhadap kepentingan semangat perpaduan di Malaysia. Sesungguhnya Perpustakaan Negara Malaysia sentiasa berusaha untuk memastikan tradisi keilmuan, terutamanya pemilihan puisi sebagai satu inisiatif yang mampu menzahir, mengukuh dan menguatkan citra perpaduan yang sedia ada. Untuk makluman pada hadirin, Perpustakaan Negara Malaysia telah mempergiat usaha mempromosi puisi sebagai sebahagian wacana ilmu pengetahuan mulai pada tahun 2010. Melalui sayembara puisi Satu Malaysia, Sejuta Puisi yang telah berjaya menghimpunkan pemuisi terkenal tanah air termasuklah sastrawan negara, pelakon, penyanyi, pelawak dan para pelajar daripada Universiti Perguruan Sultan Idris yang akhirnya berjaya mencatat rekod The Malaysia Book of Records sebagai pembacaan puisi terbanyak di Malaysia, iaitu sebanyak 2,108 puisi dalam tempoh 34 jam tanpa henti. Ini diikuti pula pada Majlis Malam Puisi Dunia 2019 dengan kerjasama Institut Terjemahan dan Buku Negara ITBM bertemakan Puisi Dalam Zaman Tidak Puitis, telah menampilkan seramai 21 orang pemuisi terkemuka dari 12 buah negara, antaranya Jepun, Perancis, New Zealand, Iran, Bangladesh, Brunei Darussalam dan Malaysia pada 14 September 2019. Program ini turut mendapat maklum balas positif, terutamanya kepada golongan muda yang menyertai bengkel penciptaan puisi. Pada tahun 2023, Perpustakaan Negara sekali lagi menganjurkan program Sanggar Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma yang menampilkan beberapa program yang diatur bagi memeriahkan lagi program ini,
Di antara program tersebut adalah pertandingan mendeklasi PUC 2023 peringkat sekolah menengah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menghimpunkan seramai 41 orang peserta daripada 39 buah sekolah menengah yang telah bertanding semalam pada 16 Oktober 2023 dan pemenang akan diumumkan pada pagi ini. Kesinambungan daripada itu turut diadakan adalah program Singgah Santai Mega yang bertemakan seni melestarikan perpaduan yang akan berlangsung pada 21 Oktober hari Sabtu bermula 8.30 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara. Dijemput semua hadirin hadir ke Perpustakaan Negara. Ini diikuti dengan bengkel penulisan PUC perpaduan yang akan diadakan pada 23 hingga 25 Oktober 2023 di mana peserta bengkel ini terdiri daripada 60 orang pelajar daripada Universiti Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Perpustakaan Negara Malaysia merupakan agensi yang bertanggungjawab menyimpan koleksi khazanah ilmu di peringkat kebangsaan untuk generasi masa kini dan masa hadapan. Untuk makluman, jumlah koleksi sumber perpustakaan sehingga Ogos 2023 secara kumulatif adalah sebanyak 6.4 juta naskah bagi bahan fizikal, manakala jumlah kandungan bahan dalam talian melalui portal U-Pustaka adalah sebanyak 9,854 unit. Kepelbagaian sumber maklumat yang tersedia di dalamnya, sama ada buku bercetak dan digital, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh lapisan masyarakat secara global. Penggunaan portal U-Pustaka sehingga kini telah meningkat mencecah 3.5 juta pengguna. Akhir kata, saya berharap semua objektif program ini tercapai hendaknya sebagaimana iltizam, tekad dan harapan Perpustakaan Negara Malaysia sebagai entiti penting dalam menyajikan sumber maklumat yang soheh dan berwibawa selari dengan tekad Wawasan Madani untuk memperkukuhkan perpaduan nasional. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya melirik dua rangkap pantun. Bunga kasturi di atas para, harum mewangi dalam jambangan, menyahut misi ini warisan kita, sanggar puisi kami semarakkan. Bercincin intan sinar jauhari, menambah seri mahkota raja, seiring harapan Malaysia Madani melestari seni warisan bangsa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kalam puan, kalam bestari, kalam terpilih bersulam makna. Terima kasih tidak terperi, amanat puan tersemat di jiwa. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia atas ucapan aluan sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan montaj sorotan pertandingan mendeklamasi puisi sepanjang program ini berlangsung. Dan Universiti Pendidikan Sultan Idris telah berjaya di dalam rekod most number of poetry recited sebanyak 10,118 buah puisi dalam masa 34 jam 36 saat. Maka sekaligus telah mencatatkan nama di dalam Malaysia World Record. Sekian, terima kasih.
poetry in an unpoetic era 2019, organized by National Library of Malaysia in cooperation with the Malaysian Institute of Translation and Books. Jadilah seperti malam, diam, gelam, gelap, tersandung dan jatuh karena cinta. Nỗi đau, tháng tư mắt nâu, thương màu xứ sở. Ôi ơi, lòng có buồn ngàn. Beralih kepada peserta yang ke-8. Ah, menaungi dan melindungi bangsaku pada hari esok. Sukma yang merindui tenunan halus. Apakah makna merdeka? Menderu dan menderu lagi. Tetapi selepas saya naik atas pentas, saya berasa confident. Ada program puisi sebegini dapat diteruskan dan diperluaskan. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Perpustakaan Negara Malaysia yang telah berjaya menganjurkan pelbagai program yang memfokuskan genre puisi sebagai lambang penyatuan, perpaduan dan kesepaduan rakyat Malaysia. Menata tekad indah bersemi, hendak dibawa ke Pulau Rawa, kata amanat hajatnya kami, jadi azimat menyubur jiwa. Seterusnya, Majlis Berbesar Hati mempersilakan yang berbahagia, Dato' Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Sanggar Puisi 2023. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Ini seorang aja, bukan dua. Bukan apa. Kehidupan kita ni sebenarnya wujud secara naturalnya berpasang-pasangan. Betul tak? Laki, perempuan, tua, muda, hidup, mati dan sebagainya. Itu permulaan saya lah tu. Permulaan. Sebab apa? Nak datang kat sini tu, saya duk fikir puisi, sajak, gurindam lah apa semua tu kan. Kat mana, mana nak masuk dia tu? Duk tengok dalam apa, internet tadi. So saya harap kita hari ini puisi. Bila kata puisi ni, rupa-rupanya dalam tu ada tulis. Ada puisi yang berbentuk tradisi yang lama, ada yang telah pun diterjemahkan dalam bentuk apa-apa ni, kaedah moden dan sebagainya lah. Tapi tak apa, sebelum tu saya nak address dulu kita punya apa, orang-orang penting dalam majlis pada hari ini. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, yang berusaha, rakan saya Encik Muhammad Sobri bin Mat Daud, Timbalan KSU Kementerian Perpaduan Negara. Mungkin ramai yang tak kenal, cuba bangun dulu tengok. Handsome orang dia. Dia jadi TKSU pun baru tu, baru 2-3 bulan. Saya pun baru masuk kementerian ni dalam hampir 20 hari dah. Ataupun lebih sikit 20 hari. Yang berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, tadi telah menyampaikan ucapan. Dia kata panjang, kata dia tu. Saya rasa okey lah. Bukan soal panjang pendek, soal apa konten tu yang nak sampaikan. Yang berusaha Tuan Haji Razali bin Cik Mat, Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Sebenarnya beliau mewakili juga Ketua Pengarah, tapi sebenarnya tadi dah jumpa dah Ketua Pengarah tadi masa ada kita apa menunggu tadi.
beliau ada program rasmi yang harus dihadiri. Yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkifli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya kagumi, kesemua sastrawan-sastrawan negara dan pemuisi tanah air, ketua-ketua jabatan, agensi dan barisan pengurusan Kementerian Perpaduan Negara, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi pertama kalinya saya mengucapkan syukurlah kepada Allah SWT hari ini mampulah untuk kita sampai ke satu program yang dianjurkan oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya rasa program Sanggar Puisi 2023 ini yang bertemakan Rima Mengikat Sukma pada hari ini merupakan satu program yang tepat. Sudah tiba masanya untuk kita, apa kata orang tu, meningkatkan kembali kefahaman kita tentang program-program seperti puisi ini. Kerana anak-anak muda, mungkin saya sendiri dulu pun dah biasa, tapi lama-lama dia lupa, dia lupa tentang apa yang terkandung dalam puisi. Banyakkan puisi-puisi ini, bila kita dengar puisi, maka terbayang pada kita adalah satu program majlis. Macam inilah, ya, majlis apa rasmi, majlis itu dan sebagainya. Sebenarnya, kalau kita tengok singkapan penggunaan puisi pada zaman-zaman yang terdahulu, dia digunakan juga dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Pada ketika sesebuah negara itu menghadapi cabaran, puisi itu dihasilkan untuk menceritakan cabaran pada ketika itu. Pada ketika berada dalam peperangan, contohnya macam di Palestin, mungkin puisi-puisi baru banyak dihasilkan untuk menaikkan semangat para pejuang dan sebagainya. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, maka puisi ini juga harus dilahirkan supaya kita menggambarkan. Jadi apa yang nak saya kaitkan di sini lah, puisi ini bukan adalah digunakan untuk tujuan apa majlis-majlis yang seumpama ini, tapi lebih pada itu lagi berkaitan dengan kehidupan kita. Saya harap mereka yang memperjuangkan, menghasilkan penulisan-penulisan puisi terus kaitkan dengan kepentingannya kepada kehidupan masyarakat pada masa kesusahan. Hari ini negara kita menghadapi pelbagai apa rintangan dan juga cabaran dalam segi ekonomi, dari segi kos hari hidup. Sebelum ini saya datang daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna. Setiap hari tak pernah lekang isu orang mengatakan tentang kos yang meningkat, kehidupan yang susah, nak meniaga pun susah, nak cari barang pun susah, nak cari keperluan pun susah. Jadi di manakah kita nak meredakan keadaan ini? Ya, kerajaan memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti subsidi dan juga welfare dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang masih yang sama, mungkin mereka juga ingin mendengar nasihat-nasihat yang boleh diterbitkan daripada puisi ataupun dalam konteks yang lain, sajak dan sebagainya, untuk meredakan supaya kita faham bahawa cabaran kita ini boleh kita atasi sekiranya kita mampu untuk bekerjasama di atas satu sama lain mengatasi masalah yang timbul. Pertamanya, seterusnya, tinggi-tinggi penghargaan juga dan jutaan terima kasih kepada sastrawan negara yang hadir semuanya menjayakan program pada kali ini. Sama ada yang mengikuti secara fizikal maupun yang hadir secara maya. Saya difahamkan ada secara online, ya, secara siaran secara maya. Laman PNM TV channel. Kepada mereka yang melihat melalui online ni, pun saya alu-alukan juga. Dah terima kasih kerana memberikan tumpuan kepada program pada hari ini. Saya juga menekankan kebanggaan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kesudian untuk menjalinkan kolaborasi bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia bagi menjayakan program Sanggar Puisi ini. Ya, kami di pihak kementerian ini sebenarnya taklah besar, ya. Kalau ikutkan bilangan tenaga kerja yang berada di kementerian pun beratus-ratus, ya. Tapi untuk melakukan pelbagai program, kami memerlukan kolaborasi, kerjasama dengan pelbagai agensi kerjaan yang lain. Inilah caranya kita menghasilkan satu output yang mungkin memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang berkaitan. Saya menyambut baik dan menyokong usaha Perpustakaan Negara Malaysia dalam mengangkat dan memertabatkan puisi sebagai satu manifestasi warisan sejarah, kesenian dan kebudayaan dalam memperkukuh wadah perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya difahamkan perpustakaan, arkib dan juga muzium baru dimasukkan ke di bawah Kementerian Perpaduan pada awal tahun inilah. Dan pada hari pertama saya melapor diri di kementerian ini pada 27 hari bulan yang lepas, saya bertanya kepada mereka, muzium, arkib, perpustakaan, you all masuk ke Kementerian Perpaduan ini, apa agak-agaknya kaitan ketiga-tiga jenis ini kepada perpaduan? Selongkarkan. Selama ini
kalau saya ketika tidak berada di Kementerian Perpaduan, saya anggap muzium ni macam inilah memamerkan bahan-bahan artifak, pustaka ini menyimpan buku-buku, akib pula menyimpan rekod-rekod. Tapi bila saya dah masuk ke Kementerian Perpaduan, saya pergi dah turun padam, dalam tempoh seminggu tu saya turun padam dah pergi ke ketiga-tiganya dan saya lihat sebenarnya substan kewujudan muzium, kewujudan arkib, kewujudan pustakaan ini adalah merupakan elemen entiti penting yang menyimpan khazanah tentang latar belakang diri kita sendiri, latar belakang negara kita sendiri, latar belakang budaya kita sendiri, latar belakang multiracial kita sendiri yang memperjuangkan perpaduan yang kita selalu apa kata orang tu usahakan. Jadi saya kata keluarkan daripada muzium, keluarkan daripada arkib, keluarkan daripada pustakaan elemen-elemen perpaduan ini supaya rakyat faham bahawa hari ini kita sebenarnya berada dalam satu landasan yang telah lama kita bina. Jadi fahamkan bagaimana perpaduan itu penting dalam membangun sebuah negara. Jadi kita agak kita mahukan generasi akan datang tidak lupa bahawa landasan yang telah kita bina selama ini sebenarnya telah cukup untuk menjadikan negara kita negara yang makmur dan juga negara yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang hormati sekalian, saya percaya penganjuran program pada hari ini dapat mengangkat martabat puisi sebagai ejen perpaduan kaum yang sekaligus berupaya memupuk nilai-nilai murni dan semangat cintakan tanah air dan patriotisme dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Saya pertama kali saya minta maaf dulu bila kata puisi ini, malah saya tengok tadi pun pertandingan yang dibuat rata-rata disertai boleh disertai oleh pelbagai kaum, tapi pengucapannya itu dalam bahasa Malaysia kan, betul eh? Saya pun teringat saya tanya TKSU saya tadi, puisi ada tak dalam, kepada orang orang Cina? Puisi ni ada tak dalam apa ni amalan kumpulan orang India ataupun dalam mana suku-suku kaum yang lain? Saya percaya ada, tapi kita jarang dengar ataupun macam saya tak pernah dengar pun lagi. Dah 66 tahun kita merdeka, selalunya kita dengar puisi ni dalam bahasa kita lah. Sebelum ini saya telah apa kata orang tu melihat teater dibuat dalam dalam kaum masing-masing, bercakap dalam bahasa dia masing-masing. Kalau tengok lagi dalam bidang-bidang sastra yang lain pun ada juga. So puisi ni saya nak dengar jugalah sekali-sekala. Macam mana apa ni orang Cina apa mendeklamasikan puisi itu kan. Kan orang India macam tu. Tapi akan ada translator lah. Baru-baru ni saya hadir satu program translation anugerah pertandingan ni anugerah translasi, translator. Penterjemah. Baru saya faham. Bagusnya program tu ketika itu di Persatuan Han yang melanjutkan, dia menceritakan translation itu penting. Sebab kalau salah translation, maka fahaman kita, understanding kita tentang satu perkara itu melencong. Dia kata, contoh, ada buku dalam bahasa Cina ditranslatekan ke dalam bahasa Melayu oleh seseorang lain-lain lah. Kemudian ada pakar translator mentakrifkan bahawa translation itu ada yang salah. Contohnya, si Achong pada satu ketika telah menghadapi pelanggaran lah, ada kemalangan, kemalangan jaga raya, lalu telah meninggal dunia. Seterusnya, arwah telah dibawa. Jadi yang itulah bunyi dia. Dia translate, arwah telah dibawa untuk dia apa semua lah, untuk dikebumi dan sebagainya. Jadi translator yang sebetulnya mengatakan perkataan arwah itu hanya terpakai kepada yang digunakan oleh orang Islam. Kepada orang bukan Islam, satu digunakan perkataan mendiang. Jadi kepada orang yang tak dapat menerangkan pembetulan ini, sekiranya dibaca oleh kaum-kaum yang lain, mungkin sensitif. Dia kata, tengok tu, menggunakan perkataan arwah pula. Jadi sebenarnya maksudnya di situ, dia nak refer kepada mendiang tadi tu. Jadi sebab itulah pentingnya kita memahami tentang apa nama tu, fahaman antara kaum ni. Sebab kita nak jaga, mengharmonikan kefahaman tersebut. Saya cakap terang-terang, tuan-tuan dan puan-puan, dalam WhatsApp kita lah, dalam bahasa Melayu sekalipun kita tulis pun kita salah faham. Kita salah faham. Saya dah banyak kali kena dah. Kalau bercakap, membalas pertanyaan-pertanyaan, isu-isu dibangkitkan dalam WhatsApp sekalipun, kita salah. Kenapa? Cara ditulis bermaksud cara bercakapnya lain, cara bertulisnya lain. Tapi orang yang membaca pula, cara dia memaham dia lain, cara dia baca pun lain. Jadi akhirnya tak mengharmonikan keadaan. Sedangkan perkara itu berlakulah misunderstanding saja. Banyak perkara dah. Akhirnya kadang-kadang saya terpaksa call orang yang menulis tu.
apa maksud you begini-begini? Ah, dan baru dia terang gini, oh saya maksudkan begini, bukan macam yang mana yang you maksudkan. Jadi dalam hal komunikasi kita ni perlu kita improvekan. Begitu juga dengan puisi. Puisi ni kalau kita baca kepada semua orang yang dah memang terlibat dalam bidang puisi itu, dia faham. Tetapi di luar sana mungkin ada yang tidak faham. Oleh itu kena ada kupasan puisi. Kalau puisi ni dengan sajak, apa beza dia? Saya dipahamkan puisi ni dia lebih kata apa tu? Kalau betul-betul tak faham tentang sastra, dunia sastra pun seni ni memang susah nak interpret. Sajak ni masih lagi boleh faham. Puisi ni tersirat tu lebih banyak berbanding kepada yang dalam sajak. Itu antara yang pembacaan saya lah, ya. Jadi puisi ni sebenarnya merupakan satu alat yang penting dalam menyampaikan message dan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini puisi dilihat memiliki kemampuan yang besar bagi mengeratkan hubungan dan perpaduan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan lain-lain. Khusus dalam bentuk jati diri yang lebih patriotik, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Di samping itu, puisi juga mampu menyumbang kepada pembinaan akhlak dan sasiah yang tinggi dalam membentuk ketamadunan berlandaskan 6 teras Malaysia Madani. Justru pemilihan puisi adalah bertepatan dan meniup serta melestarikan jiwa rakyat Malaysia dalam mengukuh hubungan dan perpaduan yang lebih erat. Saya pernah belajar sastra barat. Ketika itu saya menghadiri program belajar luar negara lah. Saya belajar di US, ya. Tapi sebelum pergi ke sana tu saya duduk di Shalam. 2 tahun di Shalam. Sebelum 2 tahun di US. Tahun 1983-84 lebih kurang itulah. Saya belajar tentang keusatraan barat. Belajar daripada sebasic-basic bahasa dia tu, susunan ayat dia kan, past tense, present tense sebagainya, sampailah ke keusatraan barat. Sampai ke peringkat yang tertinggi tu, literature tu, saya confused. Banyak gambaran-gambaran yang diceritakan itu supanya banyak yang tersirat. Saya masa tu interpret apa yang tertulis dalam perenggan tu. Dia cerita pasal kambing biri-biri, dia cerita pasal ada apa ni, pertanian, orang bertani dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua itu dikaitkan dengan agama Kristian pada ketika itu. Jadi selepas tu baru saya tahu, oh dia reflect pada simbol kambing biri-biri ini dengan apa kenabiannya dan sebagainya lah. Saya pergi ke Europe, saya masuk ke gereja-gereja yang lama-lama lah, di Cologne contohnya dan sebagainya. Ada orang kita takut masuk gereja, dia takut nanti apa bertukar kepercayaan. Tak, saya tak, saya pergi. Saya masuk, saya tengok, saya tanya, kenapa gereja ni gambar-gambar kat dinding dekat dia punya apa tu, bangunan dia tu lain-lain. Saya masuk sini ni lain, saya masuk sana ada gambar dia lain, saya masuk sana gambar lain. Baru saya tahu gambar-gambar itu sebenarnya menceritakan bila gereja itu dibangunkan, pada zaman bila. Contoh ketika dia nak meraihkan lebih banyak pada kenabian Nabi Isa tu, katanya Jesus, dia kata ada banyaklah gambar-gambar pasal apa Jesus lahirnya Maryam apa ni, lahirnya Nabi dan sebagainya lah. Itu dia punya pegangan, ya. Pergilah satu lagi church yang semua muka sedih, ya. Gelap je. Dalam suasana dalam gereja tu pun cukup gelap je. Suasana sedih, menangis, darah dan sebagainya. Itu masa bila? Dark ages. Ketika dunia mengalami satu bencana, penyakit dan sebagainya. Dan pelbagai lah masalah. Dan pada ketika itu gereja yang dibangun pada ketika itu keadaannya begitu. Pergi satu gereja lagi nampak ceria je. Rupanya dia dah masuk era kemodenan. Dan ada masa-masanya dalam bentuk peperangan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak faham tu, dan kita mungkin mentafsirkan pelbagai-bagai lah, tapi rupanya mereka itu menceritakan sejarah dia dalam pembangunan gereja itu sendiri. Sama juga dengan masjid. Kalau kita tengok jenis masjid kita kan, ada yang masjid yang berbentuk macam Masjid Nabawi, ada yang berbentuk macam Masjid Turki, ada yang bentuk, kenapa? Pengaruh Islam dulu sentiasa disahut oleh satu budaya-budaya lain, sampailah ke budaya di Malaysia. Kalau you pergi Singapura, macam mana masjid dia? Bergantung pada siapa yang datang ke Singapura tu lah. Kalau ikutkan, ada yang masjid macam masjid India tu, ada yang masjid Arab lah sebagainya kan. Ada yang dalam bangunan. Ini bergantung pada tafsiran orang yang membina bangunan apa ni tempat-tempat ibadah tersebut.
Jadi sekalung tahniah saya ucapkan kepada peserta pendeklamasi puisi yang terlibat dalam pertandingan ini sejak semalam, ya. Saya juga turut dimaklumkan 41 buah puisi yang telah dideklamasikan semasa program ini. 66 puisi perpaduan telah dihasilkan oleh para pelajar universiti awam sewaktu bengkel penulisan puisi perpaduan pada 23 hingga 25 Oktober 2023. Judul-judul puisi ini akan dibukukan secara e-book untuk bacaan santai rakyat Malaysia. Saya amat berharap penganjuran program ini mampu meningkatkan lagi kesepaduan dan juga penyatuan masyarakat pada masa ke semasa. Justru saya menyeru agar lebih banyak program seperti ini dapat dilaksanakan, bukan saja di kawasan-kawasan seperti hari ini, iaitu di Kuala Lumpur. Saya nak juga melihat dia juga dilakukan di peringkat dua bandar, di peringkat apa nama, wilayah, region dan sebagainya, supaya sampai matlamat kita menganjurkan program ini bukan hanya untuk majlis-majlis yang biasa-biasa, tetapi lebih kepada mencorakkan ataupun menceritakan ataupun mengadaptasikan puisi ini dengan keadaan kehidupan di kawasan yang kita akan apa ni, adakan program tersebut. Saya harap program-program seperti ini juga mendapat kerjasama dalam semua pihak yang terlibat. Terima kasih sekali lagi kepada DBP dalam hal kali ini yang telah membantu menyediakan pelbagai aspek logistik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya hormati sekalian, saya yakin program Sanggar Puisi ini mampu menjadi platform untuk terus menyuburkan perpaduan dalam kalangan masyarakat bermula dari peringkat awal, yakni di peringkat sekolah. Kementerian Perpaduan Negara akan terus memberikan sokongan padu kepada jabatan dan agensi di bawahnya untuk terus memperkasa program bersifat intelektual dan keilmuan yang mampu memelihara semangat perpaduan. Lebih-lebih lagi untuk dihayati dan digarap oleh generasi muda pada masa kini. Sekali lagi, saya rakamkan setinggi ucapan tahniah, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Sanggar Puisi ini. Semoga dengan hasrat kita untuk terus kekal bersatu padu, hidup dalam aman dan makmur dapat direalisasikan. Bersama-samalah kita menjaga perpaduan ini demi kesejahteraan negara, baik pada masa kini maupun untuk generasi yang akan datang. Sebelum saya merasmikan program ini, izinkan saya melirik dua rangkap pantun. Dia orang sediakan saya pantun lah. Sebelumnya dia orang suruh saya menyanyi. Tak boleh lah. Kalau nak menyanyi, nanti kita minta siapa? Ada seorang artis lagi yang akan menyampaikan lagu ni. Dan lagu-lagu dia pun saya nyanyikan juga dulu. Tapi kalau saya nyanyi bersama dia, maka hancurlah program hari ini. Sebab hari ini suara saya ni pecah ni pasal apa ni? Ini sebab semangat patriotik kan ni? Sebab duk tengok pesta bola mereka yang masa Malaysia lawan India tu. Ini jadi dia. Baik, saya bacakan rangkap pantun. Kalau salah, minta maaf lah. Saya ini bukan pakar sangat dalam hal ni. Cincin Lazuardi, gelangnya suasa. Di sarung putri, cantik bestari. Ritma puisi mengikat sukma, membentuk pribadi Malaysia madani. Pohon bidara di hujung kali, batang rotan di tengah hutan. Sinergi perpustakaan negara melestari puisi seiring kementerian menjunjung warisan. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Sanggar Puisi 2023 Ritma Rima Mengikat Sukma. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berbahagia Datuk untuk terus kekal di pentas bagi acara seterusnya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Azman bin Muhammad Yusof atas ucapan perasmian sebentar tadi. Majlis turut mempersilakan Div-Div kehormat untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk di pentas bagi menyempurnakan gimmick perasmian. Dipersilakan. Mohon yang berbahagia Datuk untuk memalu gong sebanyak 3 kali sebagai simbolik perasmian dalam kiraan 1, 2, 3. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh.
Baiklah yang berbahagia Datuk dan sedang hadirin, majlis diteruskan dengan acara penyampaian hadiah. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan keputusan pemenang pertandingan mendeklamasi puisi 2023 peringkat Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keputusan telah pun berada di tangan saya. Untuk makluman hadirin, pertandingan mendeklamasi puisi ini telah berlangsung pada 16 Oktober 2023 dan penyertaannya adalah sebanyak 36 orang peserta sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu siapakah yang bakal menjuarai pertandingan ini. Saya akan umumkan pemenang sagu hati terlebih dahulu. Pemenang sagu hati akan menerima wang tunai berjumlah RM300 Malaysia dan hadiah iringan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, pemenang sagu hati yang pertama dipersilakan Adik Nurul Umairah binti Sukiri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak. Dijemput sastrawan negara untuk bersama-sama di atas pentas. Baiklah, saya umumkan sekali lagi. Berikan tepukan yang gemuruh kepada pemenang sagu hati. Diminta para pemenang untuk terus kekal di atas pentas untuk sesi fotografi sebentar saja lagi. Seterusnya dipersilakan Adik Nur Adam Akil bin Muhammad Khalid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri. Berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya dipersilakan Adik Nur Alia Maisarah binti Murad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Cochrane Perkasa. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya dipersilakan Adik Miza Firzanah binti Muhammad Yusof daripada College Vocational ERT Setapak. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya dipersilakan Adik Fida Adira binti Damhori daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas. Mari
Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya dipersilakan Adik Muhammad Danish Airil bin Syawaluddin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda. Dan pemenang sagu hati yang ketujuh ialah Adik Muhammad Zahin bin Khairuddin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Dan seterusnya saya akan umumkan pemenang tempat ketiga. Pemenang bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM800 Malaysia dan hadiah iringan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemenang tempat ketiga dimenangi oleh Adik Syafiq Aiman bin Mat Afizan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak. Seterusnya, saya akan umumkan pula Naib Johan. Pemenang akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 Malaysia serta hadiah iringan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Naib Johan dimenangi oleh Muhammad Lufi Ansori bin Rafiq daripada Sekolah Menengah Kebangsaan St. Gabriel. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya saya akan umumkan pula Johan Pertandingan Deklamasi Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma. Johan akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,200 Malaysia serta hadiah iringan buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Johan Deklamasi Puisi 2023 Rima Mengikat Sukma disandang oleh Aisyah Norbalkis bin Muhammad Asri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada para pemenang. Tahniah dan syabas diucapkan. Dipersilakan para pemenang untuk bergambar bersama Div-Div Kehormat dan Sastarawan Negara.
berikan senyuman yang paling manis. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. Dimohon diberikan hormat untuk kembali semula ke tempat duduk bagi acara seterusnya. Terima kasih diucapkan. Yang berbahagia Datuk dan sidang hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan persembahan deklamasi puisi oleh sastrawan negara dan tokoh puisi tanah air. Untuk pendeklamasi pertama, beliau dilahirkan di Kuching, Sarawak. Oleh itu, dipersilakan dengan segala hormatnya Encik Zainal Abidin Sohaili atau lebih dikenali sebagai Abizai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perpaduan. Saya akan menyampaikan sebuah puisi saya yang berjudul Menjadi Warga Sejati. Untuk menjadi warga sejati, bukan sekadar berbaring di padang tanah air menumpang senang, bukan hanya berdiam di sarang ibu pertiwi mengeram mimpi. Layar usaha wajar dikembang, angin fikiran perlu diseru, sungai cabaran sanggup diharungi, ke pulau kemajuan arah dituju. Lautan sejagat berani dibelah, bahtera Malaysia berlayar megah. Untuk menjadi warga sejati, begitu mahal harganya, tidak dapat disukat dengan hujan ringgit yang lebat, tidak mampu dihitung dengan kepingan emas yang berkarung. Segalanya patut dibayar dengan mengerjakan sawah bakti yang lebar. Segalanya harus ditebus dengan membina kilang jasa yang besar. Bendera kepentingan negara tinggi dikibar. Untuk menjadi warga sejati, wajib mengenal lorong sejarah ibunda dengan saraf insaf mengingati perjuangan para wira meneroka rimba merdeka, ancaman sengat penjajah tiada diindah, ugutan kuku bintang tiga tiada digentar, ranum
kebebasan jadi ganjaran, hadiah pusaka buat waris bertuah. Untuk menjadi warga sejati, mesti tahu memasang teraju peranan dalam menyiapkan layang-layang wawasan, sanggup memikul berat bakul tanggung jawab, penuh jujur menjaga telur amanah, tiada dibiarkan pecah, penuh bangga membela sekawan setia di akuarium jiwa, penuh cermat mengukir awan larat sopan di siling perlakuan, wajah maruah negara sentiasa dihias jelita. Untuk menjadi warga sejati, rawatkanlah luka sengketa sesama kita, kupaskanlah parut curiga di kulit sukma, songket harmoni sepakat tekun ditenun, jala toleransi bersama lebar ditebar. Setiap rama bangsa menghirup madu kemakmuran yang sama di kelopak bunga tercinta. Terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zainal Abidin Suhaili. Seterusnya, persembahan deklamasi kedua, anak kelahiran Bacok Kelantan dan pernah memegang watak sebagai Pak Menora dalam telefilm Pok Ya Chong Chode dan Siti di Hati. Dengan ini, majlis mempersilakan deklamator yang kedua yang berusaha Profesor Dr. Lim Swee Tin dipersilakan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan setanah air. Sebuah sajak yang mengupayakan hasrat perpaduan kita. Sahabat, marilah kita terus berharap. Sahabat, bercakap tentang keinginan kita bersama bersetia. Seringkali aku membandingkan diri dengan bunga-bunga. Kerana kita mempunyai embun untuk menjadikan kita harum dan matahari untuk kita mempamerkan indah. Kita mempunyai udara yang nyaman, angin yang sentiasa kita faham, atau malam yang selalu pula menghembuskan damai. Iya, hidup ini damai. Dan setiap kita mempunyai tugas, kita pun mula mengukir janji, melakar cinta, menyatakan taat betapa tanah air ini harus sejahtera. Kita bagai bunga-bunga itu yang sentiasa mempermaikan taman. Lalu kesejahteraan kita seharusnya mengembangkan impian-impian bunga-bunga itu, sahabatku.
Seperti juga kita adalah antara makhluk Tuhan yang menggemari jalinan. Jalinan itulah yang menyatukan kelopak pada tangkai, memesrai warna dengan wanginya, kemudian kita pun sejahtera. Kesejahteraan bukanlah angan-angan. Siapapun kita, jalan ini apakah beralun ataupun rata, tetap kita melangkahinya jua. Lalu untuk apakah asyik kita menyatakan kemarahan, membungkus diri dengan kebencian, dan siang malam menyuburkan dendam. Sahabat, marilah kita berharap seperti sekumpulan rama-rama pada lembut sayap, ia pun menerbangi taman-taman. Angin yang mendayu menjadi lagu-lagu merdu. Ketika hinggap di celah daun atau singgah di kelopak, jiwa kita dipenuhi nyanyian. Untuk apakah cebisan-cebisan kaca itu kita campakkan ke lantai keharmonian, atau setimba racun kita tuangkan ke sungai kemakmuran? Mengapakah harus aku melukakan kulitmu atau kau lukakan kulitku? Darah kita sama merah juga pekat dan cairnya. Carik pada lenganmu atau rekah pada pipiku, tusuk pada perutmu atau robek pada dadaku, tetap kita menjerit kan kesakitan yang serupa. Sesiapa pun percaya Maha Kuasa menjadikan kita berlainan bukan untuk bermusuhan, apatah lagi saling bersengketa. Marilah kembali kepada kebenaran. Pilihlah jalan yang mudah, lorong yang lurus menuju kasih dan rahmat Tuhan. Kekerasan bukanlah jawaban yang betul untuk menyelesaikan segala apa yang bernama perbezaan. Kita mampu bersama, bersetia, malahan mendendangkan segala lagu dengan nada kita yang sama. Tahukah engkau, jalur-jalur pelangi itu tiada satu pun yang ingin gugur meninggalkan saudara-saudaranya sehingga terkoyak dan hancur. Sahabat, kita di sini mempunyai tanggung jawab abadi untuk sentiasa mencipta surga, bukan memperagakan sebuah neraka. Mengapakah di sini selalu sangat kita menggelisahkan diri, kadang-kadang memalitkan prasangka hanya untuk sesuatu yang sebenarnya sia-sia? Luaskanlah pandangmu ke saujana yang lebih saujana, berikanlah makna hidupmu dengan makna yang lebih bermakna. Peganglah tanganku seeratnya, sahabat. Akan kupaut bahumu seakrabnya. Seiringlah kita melangkah, pandanglah sepenuh keyakinan ke hadapan. Iya, sahabatku, teguhkanlah pertautan ini dan kejapkanlah kepernyatuan kita. Selamanya akan damai bahagia, tenang dan tenteram. Tuhan, selamatkanlah kami dalam perlindungan. Terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Lim Sweetin. Belas dan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi puisi yang seterusnya. Oleh itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia sastrawan negara Dato' Rahman Syahri, sastrawan negara Malaysia ke-15, dipersilakan.
Assalamualaikum. Dalam kesopanan kita mengenang pejuang kemerdekaan dan pejuang perpaduan, dengan hati, tenaga dan pikiran, dari gerak awal, dari segala kekurangan, kemiskinan dan penderitaan, dikelilingi gundah tanah terjajah, dia perlahan masuk ke dalam sejarah kita, ke dalam usia kita, ke dalam rasa kita. Tanpa ragu bangkit dan melangkah, maju cekal dan gagah, dia masuk ke dalam tahun kita, ke dalam musim kita. Berakhir gundah terjajah, miskin derita ditawari usaha, dia masuk ke dalam dekat kita, masuk ke dalam hasrat kita. Dialah penyumbang bicara, pelaksana kerja, penunjuk jalan Malaysia. Dia masuk ke dalam azam kita, dia masuk ke dalam paham kita, dia masuk ke dalam perpaduan kita. Katanya, penting akar kepada pohon, penting sayap kepada burung, penting perpaduan kepada kesejahteraan. Tiada kemuliaan satu bangsa jika melupakan orang berjasa. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia, sastrawan negara Dato' Rahman Sha'ari. Terima kasih diucapkan. Baiklah sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita akan teruskan lagi persembahan deklamasi puisi. Majlis akan diteruskan dengan persembahan selingan. Terimalah persembahan kebudayaan pelbagai kaum yang melambangkan perpaduan rakyat Malaysia oleh Persatuan Kebudayaan. Dipersilakan. Tangan,
Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Baiklah, sedang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi puisi. Kali ini kita akan menampilkan pula pemuisi daripada negeri di bawah bayu. Beliau juga pernah merangkul gelaran juara Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Negeri Sabah pada tahun 2017. Oleh itu, dengan takzimnya, majlis mempersilakan Puan Dayangku Siti Afizah binti Abdul Latif dipersilakan. Potret silam di Muzium Bangsa, Sani Labise. Menatap potret kemegahan silam di Muzium Bangsa, masyurnya kita terkenal di jagat buana, meronakan harapan, membangkitkan kegemilangan nusa. Sejarah mendewasakan kita dengan parut kekesalan, parut yang kita benamkan jauh di liang kepahitan. Namun ada waktunya pengertian harus digali dan ditelaah kembali. Kita bukan bangsa yang lemah, merelakan diri dipijak seperti rumput melata. Kita bukan bangsa yang lesu, mudah menyerah, ditewaskan serakah nafsu. Kita bukan bangsa yang layu, mudah dipersenda oleh belayan rayu. Pada potret silam ini, kita harus menekuni lagi, mentafsir goresan luka yang terpercik menjadi titik-titik tafakur. Sesudah rapuh kesetiaan, membelah perpaduan, rapuh perpaduan, meruntuhkan mercu ketamadunan. Usah diulangi kianat kedengkian, usah diulangi amarah amukan, usah diulangi haloba kerakusan. Segala kebobrokan hanya meranapkan peradaban yang dibina pelopor bangsa zaman berzaman. Biar kepahitan silam menjadi sempadan, teruslah seiring sepadu melangkah kehadapan. Kita bina acuan, meneguhkan tiang perpaduan.
agar esok tanah berdaulat ini memekarkan semarak kecintaan kuntumnya semerbak mengharum sepanjang zaman. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Puan Dayangku Siti Afizah binti Abdul Latif. Terima kasih diucapkan. Baiklah sidang hadirin, tokoh puisi seterusnya pernah mendapat penghormatan sebagai ikon Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun 2014 dan pada tahun 2020 sebagai Woman of the Year oleh Malaysian Woman at Work. Dipersilakan yang berusaha Dr. Raja Rajeswari Sita Rahman. Berikan tepukan yang gemuruh. Salam puisi dan salam perpaduan. Nikmatilah nukilan puisi berjudul Pohon Bahasa di Taman Malaysia. Wahai anak-anak Malaysia, pernahkah anda tenung atau merenung rahsia terkurung di sebalik pohon hijau yang menghijau wajah Malaysia? Terhimpun sejuta rahsia di sebalik pohon bangsa yang melambai martabat berdaulat. Izinkan saya meleraikan helai demi helai untaian kenangan terhimpun dalam pangkal akal. Ini pohon Malaysia. Mengakar dari benih ketulusan. Menjalar dari air keluhuran. Merimbun dari bajah keyakinan, menyubur makmur sebuah gagasan bernama perpaduan. Dari tanah basah kasih, dedaunnya melambai megah toleransi peribumi. Dedahannya menyerlah gagah keunikan tradisi. Kekuntumnya menyeri murni integriti pertiwi. Tidak mudah. Tidak mudah menyulam aksara budimu dalam manik-manik bahasa. Memadahkan sanjungan buat pohon berdaulat yang mewah berjasa. Yang bersemangat wajah, yang kental kesetiaan menangkis tajam cabaran. Dengan keringat bersemangat demi menyuburkan gagasan keharmonian. Tidak mudah. Tidak mudah menyingkap kebenaran. Mengungkap pengorbanan pohon pertiwi yang gagah membekali diri mengungguli hari-hari berduri dengan rona ketabahan dan tekun pencarian demi melonjakkan kegemilangan warisan kebangsaan. Tidak mudah.
tidak mudah menghitung pengembaraan panjang pohon bahasa yang cekal mengunyah musibah mereda gelombang bergulung demi menegakkan identiti dan harmoni pertiwi. Terpahat indah sumbanganmu semerbak namamu dalam diary memori. Bakti murnimu memercik wangi sejati pertiwi ke seluruh benua manusiawi. Benih hasrat ditabur tabah, baja muafakat dilabur seksama, semangat dibakar dalam bahasa usaha, martabat dilakar di persada antara bangsa. Demikianlah rahsia pohon bangsa yang mengindahkan perkebunan Malaysia. Semoga pohonnya lebat berbuah, sebab kemanisan buah pohon Malaysia melazatkan kepribadian warisan. Sekian, terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Terima kasih diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi puisi. Oleh itu, dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan yang berbahagia sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara Malaysia ke-6, dipersilakan. Assalamualaikum. Saya nak sebutkan kepada pembaca-pembaca, jangan ikut saya. Saya berusia 18 tahun sekarang. Jadi style saya, style dulu-dulu. Betul dulu, bukan saja dulu tapi dulu-dulu. Kita tak baca dengan cara yang dramatis yang saya lihat di pentas ini. Tapi sajak ini tak panjang dan kawan-kawan saya tadi memanjangkan sajak-sajak mereka. Jadi saya bermohon jadi orang Jepun yang membaca dua kali sajaknya kerana sajaknya pendek. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Sajaknya berjudul Yang Melengkungkan Bibir. Kemanusiaan melengkungkan bibir dan mendentangkan ketawa. Ku dengar lagi lagu aksara dan gemerincing gamelan. Ada jalur warna pada kertas dan brus khayal. Kemanusiaan mengajar bijaksana dan memberi salut kebebasan pada bahasa. Kemanusiaan mengingatkan kita kepada curang ceroboh, khusyuk pencipta dan rapuhnya alam raya. Kemanusiaan menjadikan manusia itu manusia yang menyempurnakan
janji serta harap di bumi. Sekali lagi ya. Kemanusiaan melengkungkan bibir dan mendentangkan ketawa. Ku dengar lagi lagu aksara dan gemerincing gamelan. Ada jalur warna pada kertas dan brus khayal. Kemanusiaan mengajar bijaksana dan memberi salut kebebasan pada bahasa. Kemanusiaan mengingatkan kita kepada curang ceroboh, khusyuk pencipta dan rapuhnya alam raya. Kemanusiaan menjadikan manusia itu manusia yang menyempurnakan janji serta harap di bumi. Terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada yang berbahagia, sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Sedang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan pula persembahan deklamasi puisi oleh juara pertandingan deklamasi puisi 2023 Rima Mingkat Sukma oleh adik Aisyah Nur Balkis binti Muhammad Asri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik dengan puisi berjudul 1 Mei karya Osman Awang. Dipersilakan. Salam puisi, satu Mei, nukilan Usman Awang. Merekalah menyusun lapis-lapis besi wajah. Merekalah yang membina batu bata, membancuhnya dengan titik peluh. Bangunan tinggi itu masih jua meminta, lalu diberikanlah nyawanya. Merekalah yang menyedot udara kotor. Racun gas itu berbaur di rongga, menjalari saraf pernafasannya, menghentikan detak jantungnya, segala untuk upah beberapa sen cuma. Merekalah menyembunyikan mesin-mesin kilang, debu dan serbuk logam berterbangan, hari demi hari berkumpul bersarang di jantung dan paru-parunya. Lalu kudunglah jarinya, lalu kudunglah tangannya, lalu kudunglah nyawanya, segalanya untuk upah beberapa sen cuma. Merekalah menggali perut bumi yang sakit, lumpur dan pasir memenuhi tiap rongga.
tanah Lombok yang selalu mengucapkan simpati, menimbusi, membungkus tubuh para pekerja, melindunginya dari pemerasan kejam. Upah yang diterimanya sekadar beras segenggam. Merekalah mewarisi pusaka zaman seluar sehelai baju bertampal, tikar buruk di sudut bangsal, tulang selangka dapat dibilang. Mereka kini menyedari kekuatan diri, mengubah wajah sebuah negeri, menukar nama seorang menteri. Di matanya api, di tangannya besi. Sekian, terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada juara pertandingan deklamasi puisi 2023. Baiklah, sidang hadirin yang berbahagia, Datuk dan sidang hadirin sekalian, kita hampir ke penghujung acara. Sebelum berpisah, anda akan disajikan dengan persembahan oleh Papa Rock Malaysia, tidak lain, tidak bukan, yang berbahagia, Datuk Ramli Sarip, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebuah puisi yang dirakamkan pada tahun 2000 dalam album Kalam Kasturi, Terimalah Bahasa Terindah. Yang diucap dalam bahasa terindah, jawaban yang bertanya didengar Nabi. Antara usyuk dan usyuk setia, setiap ayatnya. Lereng gunung menjadi amat sunyi, suara rasanya tegas bergema. Disampai arah berkias maksud serentak, tapi jelas intinya. Thank you.
Tidak sedetik pun Allah menghindar atau mencemuh Nabi di sisi segala di doa. Dipenuhi segala yang dipinta tulus dan penuh berkah. Yatim ia tak berlindung, tidakkah tersedia juga bumbung baginya. Awal begitu bergantung, tidakkah akan merdeka bebas hidupnya. Oh, tidak sedetik pun Allah menghindar atau mencemuh Nabi di sisi segala di doa. Dipenuhi segala yang dipinta tulus dan penuh barakah. Itulah dia bahasa terindah. Seterusnya, mengisahkan syair Laila Majnun. Terkulai di puncak, rindu tenggelam dalam sendu. Kasihmu tak siapa bisa tanggalkan. Biar luka parah, biar jiwa lara, kasihmu yang sebati sukar ku bisa. Siapa bisa rasakan gelora cinta si Laila? Siapa gerangan kalaulah bukan Majnun? Mesti ada saksi, mesti tegak bukti, sebuah pengorbanan sebab
sebagai ganti. Ya, lepaskan cintamu satu, azamkan cintamu satu, nazarkan cintamu. Kibarkan cintamu satu, juangkan cintamu satu, nazamkan cintamu. Oh, satu. Rindu tenggelam dalam sendu, kasihmu tak siapa bisa tinggalkan. Biar luka parah, biar jiwa lara, kasihmu yang sebati sukar ku bisa. Lepaskan cintamu satu, azamkan cintamu satu, juangkan cintamu. Kibarkan cintamu satu, laukan cintamu satu, juangkan cintamu. Lepaskan cintamu, azamkan cintamu, juangkan cintamu. Oh, satu. Terima kasih. Itulah dia syair Laila Majnun, seterusnya mengisahkan tentang keluar untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan bukan hanya keluar pergi bekerja, tetapi jalankan tugas dan tanggungjawab. Terimakah lagu ini? Say. Sampai malam cari rezeki bawa pulang buat ibu yang tersayang. Oh, bersamalah. Wajahmu di mana-mana, senyum kasih, mesra kasih, cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk berkasih. Senang-senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Andai kasturi hilang harum,
bersamamu. Biar emas setinggi gunung kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Luar pagi balik petang, kadang kadang tak balik. Cari rezeki bawa pulang buat istri yang tersayang. Oh, bersabarlah. Wajahmu di mana mana, senyum kasih mesra kasih. Cinta murni yang bersemi bersama ketulusan budi. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk senang-senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, singkir zaman, nyanyian zaman. Bersamamu biar emas setinggi gunung kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung, biar emas setinggi gunung kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Basih. Ini ada sikit bonus track sikit ya. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara, lupakan kisah yang lalu, teguhkan tugu imanmu. Doaku buat. Belum makan ya? Doa ku buatmu kekasih. Saya sangat tersentuh dan sangat gembira kerana awak suka lagu-lagu yang berbahasa. Terima kasih. Terima kasih. Lain kali saya akan panjangkan lagi persembahan kerana masa tidak mengizinkan. Tapi sebuah lagu yang mereka rasa kena dipersembahkan kerana lagu ini agak popular. Begitu. Baiklah, terimalah lagu ini. Jangan kau pandang bibir yang manis, karena dia bisa
menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan ini kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, karena dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah puisi di pusaka yang telah turun temurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. La 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 la. Hanyalah satu kehidupan. Jangan kau alas hatimu itu dengan secepis warna kehitaman. Dialah seperti anai-anai, lambat laun hancurlah dirimu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Sampai di sini saja, hingga kita berjumpa lagi. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Baiklah sedang hadirin yang dihormati sekalian, kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum bersurai, majlis akan diteruskan dengan sesi fotografi. Mohon para hadirin untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Sedang hadirin minta untuk berdiri di bahagian belakang, mungkin tak nampak semasa sesi fotografi nanti. Tiba-tiba kau hormat boleh? Semua berdiri. Boleh rapat ke depan.
Boleh rapat ke hadapan. Di barisan belakang boleh rapat ke hadapan. Kita mulakan dengan gaya formal terlebih dahulu. Seterusnya gaya madani dulu. Bebas sebentar ya. Seterusnya gaya bebas. Sekejap, ada satu lagi. Kita ada gaya L untuk library. Okey, baiklah, terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. Untuk makluman sedang hadirin, terdapat pameran serta jualan buku yang sedang berlangsung di Reruai Foyer Balai Budaya Tun Said Nasir. Dapatkan segera buku-buku terbitan Perpustakaan Negara Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelbagai diskaun hebat menanti anda. Hadirin yang budiman, majlis kini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum bersurai, suka saya mengingatkan sekali lagi kepada semua untuk mengimbas kod QR yang telah dipaparkan. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tanjung Bidara, destinasi berkelah, seronok berkelah pada musim cuti. Kalau ada silap dan salah, memohon maaf sepenuh hati. Dipersilakan tetamu kehormat ke ruang pameran dan jualan buku di ruang lega Balai Budaya. Dan seterusnya, menikmati jamuan yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih.